Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Oke lah teman-teman, hari ini menunya nasi goreng ya teman-teman. Oke, kita goreng telurnya terlebih dahulu. Siapkan satu mangkok nasi putih. Wortel kita potong dadu. Kacang panjang kita potong, kemudian kita kukus sebentar, ini sudah matang ya. Bawang merah, bawang putih, cabe dan daun bawang ya teman-teman. Dan satu butir telur. Goreng telurnya terlebih dahulu, ini satu butir goreng, bismillahirrahmanirrahim. Dan satu butir kita ceplok. Ini bersih telurnya, teman-teman. Jangan takut. Oke. Kemudian gongso bawang merah, bawang putih hingga harum. Masukkan nasinya. Cabe. Dan masukkan kacang dan wortel. Telur. Lada hitam, lada bubuk, kecap asin, kecap manis, Worcester sauce, saus tiram, kecap asin, black soya sauce. Dan masukkan daun bawang. Oke. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat mencoba menu siang yang sangat simpel, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.